Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين ومسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur dalam semua keadaan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan syukur dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat. Dan syukur yang paling besar yaitu seorang hamba mentauhidkan Allah dan menjauhkan perkara-perkara syirik. Dan tidak ada jalan untuk memurnikan tauhid, membersihkan jiwa dari kotoran syirik, menyekutukan Allah, kecuali dengan mempelajari tauhid. Terakhir kita mengambil suratul Isra ayat yang ke-23. Sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, masih dalil yang berkaitan dengan kitab tauhid. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, la tusyriku ay utruku syirk, tinggalkan segala macam syirik, menyekutukan Allah, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah, memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah, tinggalkan. Penjelasannya di sini syirik, wa huwa taswiyatu ghairillah billah, menyetarakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dengan memberikan selain Allah itu hak-hak Allah. Yang mana hak Allah adalah ibadah. Diberikan kepada selain Allah, maka ini dikatakan syirik. La tusyriku bihi syai'a. Syai'a dalam ilmu bahasanya itu kata-kata nakirah, kata-kata umum, fi siyaqin nahi, dalam bentuk larangan. Fata'ummu syirk, maka mencakup segala macam bentuk syirik. Saghirah, kabiru, kabirahu wa saghirahu, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, tidak boleh. Baik. Idzan, kalau begitu makna ayat ini secara umum bagaimana? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Apa maknanya? Al-ma'na al-ijmali lil-ayah, ya'murullah subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya. Sendirian Allah yang berhak diibadahi. Tidak boleh ibadah dibagi kepada selainnya.
wa yanhahum 'anil syirk, dan Allah melarang hambanya untuk syirik. Wa lam yukhassu naw'an min anwa'il ibadah. Kemudian perintah Allah menyembah, perintah Allah kepada hamba untuk menyembahnya, wa'budullah, Allah tidak khususkan ibadah mana untuk dia, tidak. La doa, tidak dikhususkan doa. Wala solat, tidak dikhususkan hanya solat. Wala ghairahuma, tidak dikhususkan yang lain selain dari keduanya. Liya'ummal amru jami'an wa'al ibadah. Tetapi Allah perintah secara umum, apapun ibadah harus hanya ditujukan kepada Allah. Bukan sekedar sholat, tapi nyembelihnya masih ke kuburan, maka masih belum melaksanakan perintah Allah dan masih melanggar larangan Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Walam yukhassu naw'an min anwa'is syirk. Demikian pula sebaliknya, Allah tidak mengkhususkan syirik apa yang tidak boleh. Ya? Ibadah tidak dikhususkan ibadah apa untuk Allah? Semua ibadah. Kemudian Allah larang perbuatan syirik, tidak dikhususkan syirik apa? Liya'umman nahyu jami'a anwa'is syirk, supaya semua macam syirik itu jangan dikerjakan. Sehingga dengan demikian tidak ada namanya syirik yang boleh. Hatta dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sempit susah, tidak boleh. Ini miliaran uang ini, kalau tidak dicarikan tukang tenung susah nanti. Ya Allah Maha Taulah, Allah Maha Pengampun, tidak bisa. Karena Allah umumkan secara umum, ya, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi macam apapun syirik itu tetap tidak boleh. Oleh karena itu Nabi menjelaskan, dan sudah menjelaskan hadis ini, ya. Nabi menjelaskan wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in qutti'ta aw hurriqta, sekalipun engkau dipotong-potong, ya, dan sekalipun engkau dibakar, jangan syirik. Munasabatul ayat lil bab. Poin yang kedua, apa hubungan ayat ini dengan kitab tauhid? Apa hubungannya? Jadi harus paham, harus jelas. Kenapa ayat ini diletakkan dalam kitab tauhid? Bab masalah tauhid kenapa? Perintah bertauhid kenapa? Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirk. Karena ayat ini memulai dengan perintah ibadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid, kemudian larangan berbuat syirik. Fa fihi ma tafsiru tauhid. Maka dalam ayat inilah penafsiran arti tauhid itu apa? Apa arti tauhid? Bi annahu ibadatullah wahdahu wa tarku syirk. Yang dikatakan tauhid, ibadah hanya kepada Allah, tinggalkan segala macam syirik. Itulah tauhid. Jadi apa itu tauhid? Ibadah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Itu tauhid. Baik, ma yustafadu minal ayat. Apa yang bisa diambil dari faedah ayat ini? Apa faedah yang terkandung dalam ayat ini? Yang pertama, wujubu ifradillah bil ibadah. Dan inilah menunjukkan luasnya ilmu Al-Quran. Satu ayat banyak kandungan yang didapatkan. Satu contoh, kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam semalam, ya, hampir seribuan faedah diambil dari satu hadis atau dari satu ayat. Satu malam. Baik. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ma syabi'tu mundhu 16 sana.
Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. Kalau kita tidak pernah lapar selama 20 tahun, makanya ilmunya sulit masuk. Ya, kenyang terus. Ya, akhirnya belajar ngantuk. Kurang lauk sedikit di pondok, komplain. Ini pelajaran penting bagi thullab dan bagi kita semua. Ya. Imam Syafi'i mengatakan selama 16 tahun aku tidak pernah lap, aku tidak pernah kenyang sama sekali. Hanya sekali dia kenyang. Ya. Di mana? Di rumahnya Imam Malik. Hanya sekali dia kenyang. 16 tahun. Selama dia 16 tahun itu tidak pernah kenyang sama sekali, hanya satu kali. Sampai keluarganya Imam Malik ini masak semacam orang ini engkau puji-puji katanya. Ya, dikasih makan lauknya habis semuanya katanya. Kemudian disiapkan air wudu untuk salat malam tidak dipakai. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, adapun aku habiskan lauknya dan makanannya Imam Malik, tumben aku kenyang malam itu. Karena apa? Aku sudah yakin Imam Malik itu orang yang paling waspada dalam menjaga makanan. Jadi insya Allah halal 100%, maka aku berani makan. Ya. Adapun malam harinya aku tidak pakai wudu. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat malam. Nah sekarang ini kita ini perhatikan nih makan ini. Ya. Jadi banyak makan yujlibul baladah, mendatangkan kebodohan. Nanti kalau sudah jadi orang, ya, sudah berilmu enggak apa-apa makan banyak. Kalau sekarang masih nuntut ilmu, jangan dulu. Ya, pakai pepatah Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ya, ini enggak punya senang aja. Kurang uang, telepon. Mau pulang. Aduh, kita juga ini yang nuntut ilmu ini. Ini juga lapar nih, enggak bisa masuk ilmu ini. Justru para ulama mengatakan dengan lapar itu cepat masuk ilmu. Baik. Ma yustafadu min al-ayah, beberapa faedah dari ayat yang pertama. Wujubu ifradillah bil ibadah. Wajibnya mengesakan Allah dengan segala macam ibadah. Ibadah hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Karena Allah amara bidzalika awwala. Kenapa wajibnya beribadah hanya kepada Allah? Karena perintah pertama ibadah kepada Allah. Coba lihat surah Al-Baqarah. Ya ayyuhannas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fahuwa akadul wajibat, maka beribadah hanya kepada Allah itu adalah kewajiban yang paling wajib. Faedah yang kedua, tahrimu syirk, haramnya syirik, membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Li'anna Allah laha'an, kenapa dia haram? Karena Allah melarang. Bahwa asyadul muharramat, syirik itu haram yang paling haram, haram yang paling dahsyat adalah membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga, an-najtinabasyirki. Yang punya kitab mungkin salah barisnya, perbaiki. Ini pentingnya, ingat ya, punya kitab itu di mudzakarah bersama guru. Jangan baca sendiri. Ya. An-najtina basyirk, menjauhkan syirik. Syartun fi sihhatil ibadah. Syarat ibadah antum benar. Maka enggak ada gunanya antum salat, zakat, puasa tapi masih syirik. Enggak ada manfaatnya. Besar sorban antum enggak ada. 70 kali haji ke Mekah, enggak ada manfaatnya kalau syirik. Maka ini yang pertama diperbaiki.
Maka kita ingatkan ikhwan, ajak saudara antum, keluarga, bapak untuk mendengarkan dakwah ini, terutama masalah akidah ini. Kasihan mereka, umur sudah 70-an sudah batuk-batukan, masih saja senang ke makam. Kasihan. Dia mati su'ul khatimah wal iyadzu billah. Enggak ada manfaatnya ibadahnya. Jangan pernah berpikir, masa Allah enggak kasihan? Ada kasihan Allah kalau memang dilanggar perintahnya. Ya. Jadi syirik, jadi tauhid atau menjauhkan syirik itu syarat sah ibadah. Maka oleh karena itu dakwah yang tidak mengutamakan masalah ini sia-sia para jemaah. Ya, uang keluar, tenaga keluar, semangat keluar, teriak luar biasa, tapi perkara ini tidak diperbaiki akidah umat, akidah pengikut, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak sah ibadah antum. Ya. Karena Allah qarana al-amra bil ibadah bin nahyi anil syirk. Kenapa menjauhkan syirik syarat sah ibadah? Karena Allah menggandengkan perintah ibadah dengan larangan syirik. Bukan sekedar ibadah saja tanpa jangan syirik. Wa'budullah, bukan sampai sana ayatnya. Lanjutkan. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan ingat, kalau syirik besar hancur semua ibadah. Kalau syirik kecil, mana ibadah yang tempat syirik kecil itu saja yang rusak? Yang keempat, faedah dari ayat ini. Surat Al-Isra ayat 36. Anna syirka haramun qalilahu wa katsirah. Syirik itu haram. Qalilahu sedikitnya, wa katsirahu apalagi banyak. Kabirahu wa shaghirahu, yang besar haram, yang kecil haram. Li'anna kalimata syai'an, karena kata-kata syai'a nakirah, kata-kata umum, fi siyaqin nahi, dalam bentuk larangan, fata'ummu kulla dhalik, maka mencakup segala macam kesyirikan. Yang kelima, annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatin. Tidak boleh mengikut sertakan selain Allah dalam ibadah kepada Allah. Tidak boleh. Ibadah hanya milik Allah. La malakun, entah antum pakai malaikat, kepada malaikat dibagi ibadah, tidak boleh. Wala nabiyun, kepada Nabi Muhammad dibagi ibadah, tidak boleh. Mana contoh? Kaum muslimin sebagian baca berazanji tiap malam Jumat. Coba apa katanya berazanji itu? Ya ghaithi, ya maladhi, wahai penolongku, wahai tempat kembaliku. Coba siapa yang penolong itu sekarang kita mau tanya? Nabi? Atau Allah? Allah, tapi ini apa? Nabi dikatakan demikian. Wahai tempat kembaliku, padahal Nabi sebutkan dalam doa sebelum tidur dalam hadis Al-Bara' bin Azib, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat keselamatan kecuali kepadamu ya Allah. Tapi ini Nabi Muhammad kita panggil minta bantuan kepada dia. Fine. Tapi karena masalahnya kita jahil dan suaranya alunannya bagus, nangis kita baca kadang-kadang. Ya. Kemudian ada sana, hadza mahallul qiyam. Ini tempat berdiri, ya, berdiri terus. Apa katanya? Roh Nabi datang. La haula wala quwwata illa billah. Memangnya orang Hindu kita ini gentayangan rohnya keliling? Enggak ada. Ya. Nanti hari kiamat baru bangun. Manusia ini dari kuburnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disekutukan dalam ibadahnya. Bagi-bagi ibadah untuk malaikat, untuk nabi,
wala salihun, orang soleh tidak boleh. Minal awliya, dari kalangan para wali. Wala sonamun, dan tidak boleh juga patung. Li'anna kalimata syai'an ammah, karena kata-kata syai'an itu umum, untuk siapa saja tetap tidak boleh. Tidak boleh. Maka itulah sebabnya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku patung yang disembah. Allah kabulkan. Bagaimana? Dimakamkan di dalam ruangan, sehingga ruangan tetap tertutup, tidak boleh orang masuk. Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku tempat yang selalu dikunjungi, seperti hari raya selalu diulangi setiap tahun. Allah kabulkan. Bagaimana? Tidak dibiarkan orang untuk mendekat. Bagaimana? Nabi SAW tidak syariatkan orang untuk datang dari negerinya menuju kuburannya. Yang disyariatkan hanya untuk menuju masjidnya. Inilah dia. Nabi SAW sangat khawatir kuburnya bakalan dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, mari aku bacakan apa-apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini dalam surat Al-An'am 151-153. Antum lihat catatan kaki yang punya kitab. Dan ini pantas antum miliki kitab ikhwan. Kitab yang agung, membersihkan akidah, kunci surga. Fa'an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bayani 'ala ha'ula'il ayat," kata Nabi. Siapa yang mau berjanji setia kepadaku untuk melaksanakan ayat-ayat itu? Thumma qara. Nabi baca ayat itu. Siapa yang ingin berjanji setia memegang ayat itu? Qul ta'alu. Itu surat Al-An'am ayat 151-153. Sampai dibaca oleh Nabi tiga ayat ini lengkap. Nabi katakan, "Faman waffa fa'ajruhu Allah." Siapa yang melaksanakan dengan benar-benar isi tiga ayat ini, maka dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Wa man intaqasa syai'an adrakahu Allah biha fid dunya. Siapa yang melanggar sedikit dari ayat-ayat tersebut, lantas di dunia dia mendapatkan hukuman. Karena hukubatuhu, maka itulah dia hukuman segeranya kalau dia melanggar. Jadi di dunia dia melanggar, langsung dapat hukuman, maka itu namanya hukuman segera. Waman ukhira ilal akhirah, dan barang siapa yang diakhirkan hukumannya sampai akhirat, kana amruhu ilallah, maka urusannya kepada Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafaralahu. Kalau Allah menghendaki, Allah siksa, dan sekiranya yang tidak, maka Allah ampuni dia. Baik, kita bacakan. Ta'alau. Apa arti ta'alau? Halummu wa akbilu. Mari menghadaplah. Atlu aqussu au aqsusu alaikum. Aku akan ceritakan kepada kalian. Wa ukhbirukum, aku beritakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum. Harrama al-haram al-mamnu'. Yang namanya haram itu yang dilarang.
Yang mana hasilnya kalau melaksanakan haram, yu'aqabu fa'iluhu wa yu'thabu tarikuhu. Dihukum pelakunya, diberi pahala yang tidak melaksanakan. Itulah nama haram. Ini namanya definisi sesuai dengan hasilnya, akibatnya. Akibat melaksanakan haram, ya disiksa. Akibat dari tidak melaksanakan haram, ya dapat pahala. Oleh karena itu, kalau kita meninggalkan haram, niatkan itu melaksanakan perintah supaya dapat pahala. Nanti jangan merokok, berhenti merokok. Kenapa? Dokter bilang paru-parumu sudah rusak. Ya saya berhenti. Ya gak dapat pahala tuh. Dan insya Allah akan lagi nanti kalau sudah sehat paru-parunya. Tapi kalau karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah, Nabi bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allah ma huwa khairun minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Baik. Al-ayat itu tiga ayat dari surat Al-An'am, mulai dari qul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayatil thalithah, sampai firman Allah dalam penutup ayat ketiga, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Al-ma'na al-ayah atau al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Apa arti ayat ini secara keseluruhan? Ya'murullahu nabiyahu an yaqula li haula'il musyrikin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin, alladzina 'abadu ghairallah, yang beribadah kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang telah diberi oleh Allah. Wa qatalu auladahum, jadi orang musyrikin ini menyembah selain Allah. Kemudian orang musyrikin ini mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa qatalu auladahum, orang musyrikin ini pula membunuh anak-anak mereka. Taqarruban lil asnam, guna mendekatkan diri kepada patung. Kalau sekarang apa? Kambing untuk kubur, ayam untuk mata air. Jadi tidak ada yang berubah. Hanya mungkin binatangnya yang berubah. Ayahnya Nabi alaihissalatu wassalam, Abdullah, Nabi katakan, ana ibnu dzabihatain, saya keturunan dari dua yang akan disembelih. Pertama Nabi Ismail, yang mana diperintah oleh Allah Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ibrahim, untuk menjadikan Ismail sebagai korban. Fafadainahu bidzibhin adzim, digantilah dengan domba. Taib, yang kedua bapaknya Abdullah. Abdullah ini anak kesayangan Abu Talib atau Abdul Muttalib. Anak kesayangan Abdul Muttalib, paling gagah, paling nurut, yang mana dia bernazar, sekiranya dia berhasil menggali kembali sumur Zamzam, dia akan korbankan anaknya yang paling disayangi. Atau dia korbankan salah satu anaknya. Maka berhasillah dia menggali sumur Ka'bah, sumur yang di Ka'bah, sumur Zamzam itu. Lantas dia diperintahkan oleh Al-Kahin, tukang tenung, untuk mengundi siapa yang bakalan akan dikorban di antara anak-anaknya ini. Ternyata begitu keluar lotnya, undiannya, Abdullah yang kena. Pusing Abdul Muttalib. Kenapa? Ini anak paling disayangi. Disuruh sekali lagi, keluar namanya Abdullah juga yang kena. Sampai datang salah seorang kahin mengatakan, ya, gantikan dia dengan 100 ekor unta. Jadi begitu yang ketiga benar juga keluar, akhirnya unta sudah.
Karena dia datang kepada tukang tenung di Khaybar, ya, sebelah sananya Madinah lagi, dia datang ke sana. Jadi minta petunjuk kepada tukang tenung, yaitu diganti dengan 100 ekor unta. Karena Nabi katakan, "Ana ibnu dzabihatain." Aku anak dari dua orang yang bakalan disembelih, yang hampir disembelih. Nah, dijelaskan di sini, orang-orang musyrikin itu membunuh anaknya taqarrubal lil asnam, untuk mendekatkan diri kepada apa? Patung. Kalau kita ketemu atau apa, pedam, pedam kubur, oh dia dicari sama kubur papunya ini, datang dimandikan, ah nanti sekali lagi jauhang manuk jokte katanya, ini dipotongin ayam di sana, sate, ya, jadi sama, ya, dahulu manusia, sekarang ayam, kambing, sapi dan semisalnya, mata air kurang airnya, oh perlu potongkan kambing ini. Taruh darahnya terus, masukkan kepalanya. Sama. Ya, tidak ada bedanya. Ini perbuatan orang musyrikin. Fa'alu dzalika bi'ara'ihim, mereka lakukan semuanya itu. Beribadah kepada selain Allah, mengharamkan dihalalkan oleh Allah, membunuh anak mereka untuk mendekatkan diri kepada patung, mereka lakukan bi'ara'ihim dengan pendapat. Wa taswilis syaitani lahum, karena tipuan setan. Halummu aqussu alaikum, maka mari saya akan beritakan kepada kalian ma harrama khaliqukum, apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian. Wa malikukum, apa yang diharamkan oleh pemilik kalian. Tahriman haqqo, yang benar-benar haram, bukan seperti kalian. La takharrusan wa dhanna, bukan karena takharrus, perkiraan, wagonna dan persangkaan. Tapi benar-benar haram. Baliuhi minhu, awal biwahyin minhu. Ini wahyu dari Allah. Wa amrin min indi, perintah dari Allah. Wa dzalika fima wassakum bihi fi hadhil wasayil ashar, yaitu terdapat dalam wasiat untuk kalian yang berjumlah 10 wasiat. Perhatikan nih para jamaah, 10 wasiat. Allati hiya, yang mana berikut ini perincian yang pertama. Awalan wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah wasiatkan semua kita ini jangan syirik. Jangan bagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Wa hadza nahyun 'anisyirki 'umuma. Ini larangan berbuat syirik secara umum. Fasyamala kullu musyrikin bihi, maka mencakup semua yang menyekutukan Allah. Min anwa'il ma'budat min dunillah, dari berbagai macam sesembahan selain Allah. Dia keris ke, dia tanjekan ke, ya, kemudian dia mata air, dia makam, apa saja namanya, ya. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan segala sekutu-sekutu atau dan segala kesyirikan-kesyirikan yang mana bagian itu bagian dari ibadah. Jadi bagian-bagian yang disekutukan itu kaitannya dengan masalah ibadah. Ini wasiat pertama. Allah wasiatkan jangan syirik dengan sesuatu apapun. Tsaniyan, wasiat yang kedua. Wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah wasiatkan untuk berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima, dengan berbakti kepadanya. Wa hifdhihima, menjaga keduanya. Wa siyanatihima, merawat keduanya. Wa ta'atihima, mentaati keduanya. Fi ghairi maksiatillah, tapi taatnya dalam hal yang tidak maksiat. Nah, banyak orang tua sekarang melihat anaknya mengikuti dakwah sunnah ini, dakwah salaf ini, tidak dikasih anaknya warisan. Kenapa? Anta tulah manu, durhaka oleh orang dengan toa, durhaka kepada orang tua, tidak mau ikut saya. Ya, urusan agama berbeda-beda kita.
Ya. Urusan agama masing-masing para jamaah. Tapi hak anak kepada orang tua untuk taat dalam yang baik, berikan dia makan, berikan dia minum, jaga dia, rawat dia, harus tetap. Sekalipun orang tua musyrik, sekalipun orang tua kafir. Urusan din berbeda kita. Wa tarkit tarafu'i alaihima, tinggalkan sikap mengangkat diri, menyombongkan diri di hadapan orang tua, jangan. Hanya enggak boleh, apalagi mukul dia, apalagi mencaci maki dia. Hatta dalam urusan agama enggak boleh mencaci maki orang tua, tapi dengan cara yang baik. Nampakkan akhlak mulia itu. Ya. Ini yang kedua, wasiat yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, salitan. Wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Allah wasiatkan kalian jangan membunuh anak karena takut miskin. Aila ta'idu banatikum. Jangan kalian bunuh hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Hari kiamat, tatkala anak-anak kecil yang dibunuh hidup-hidup akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat? Sebab dosa apa mereka dibunuh? Inilah jeleknya orang-orang jahiliyah. Wa idza bushshira ahadun bil untha, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila datang berita istrinya melahirkan anak perempuan, masam mukanya sambil menahan amarah. Ya tawara minal qaum, malu dia bersembunyi dari orang-orang banyak. Min su'i ma usyira bihi, karena berita yang jelek yang didapatkan. Malu mereka punya anak perempuan. Maka Nabi datang mengangkat derajat orang-orang perempuan wanita dan memberikan berita gembira bagi orang tua. Siapa yang punya dua putri lalu dididik dengan baik sampai dibesarkan dan dinikahkan, kanat lahu hijaban minan nar, ini akan menjadi penghalang baginya untuk tidak masuk ke dalam neraka. Punya dua anak perempuan, didik dengan baik, dibesarkan sampai dinikahkan dengan orang-orang baik, ini akan menjaga kita dari api neraka. Baik. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Jangan bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Fa inni razikukum wa razikuhum. Aku yang akan memberi mereka rezeki dan aku pula yang fa inni razikukum, kepada bapaknya. Aku memberi kalian rezeki wahai bapak-bapak dan aku pula memberi rezeki untuk anak-anakku. Falastum tarzuqunahum, wahai orang tua, kalian bukanlah yang memberikannya rizki. Bal wala tarzuquna anfusakum, kalian sendiri tidak mampu memberikan rizki. Jadi saya atau aku yang akan memberikan rizki, firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua ayat itu, ayat pertama mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan engkau wahai bapak-bapak rezeki dan anak-anak kalian. Ayat berikutnya nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberi mereka rezeki dan memberi kalian rezeki. Baik. Rabi'an, wasiat yang keempat. Wa wassakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah wasiati kalian jangan mendekati kekejian yang nampak maupun tersembunyi. Ay al ma'asi, apa arti pawahish? Maksiat-maksiat. Al-zahiratu wal-khafiyah, maksiat yang nyata dan maksiat yang tersembunyi. Waspada para jamaah melakukan maksiat yang nyata. Banyak, masih aja cukur jenggot, ini maksiat nyata namanya, hasilnya nampak. Dan ingat, Nabi bersabda, semua umatku dimaafkan oleh Allah kecuali yang mujahir, berterus terang berbuat maksiat. Maka mungkin termasuk dalam berterus terang karena nampak hasil cukurannya.
Penafsiran yang lain, malamnya maksiat, paginya cerita. Ini namanya juga mujahir. Dan orang yang mujahir fisqa, berterus terang berbuat maksiat, tidak ada ghibah yang haram baginya, boleh disebut pada orang. Baik. Yang kelima, wasiat yang kelima dalam ayat ini, suratul An'am ayat 151 sampai 153. Wa wasaqakum alla taqtulun nafsallati haramallahu qatlaha. Allah wasiatkan kalian jangan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Jangan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh. Wahyan nafsul mu'minah, mana dia yang haram dibunuh? Nyawa seorang mukmin. Wal mu'ahadah, dan nyawa orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan negara mendapatkan keamanan, baik hubungan bilateral, multilateral, ya, atau hubungan internasional, ya. Kalau dia datang ke negara kita tidak boleh untuk diganggu, cubit nggak boleh. Apalagi itu kalau tinggal bersama kita, ya. Illa bil haq. Kapan boleh dibunuh orang beriman? Kapan boleh dibunuh orang mu'ahad? Bil haq. Dengan hak baru boleh dibunuh. Mana dia yang hak tu? Alladhi yubihu qatlaha min qisasin, yang boleh untuk dibunuh min qisas, karena qisas. Aw zinan ba'da ihsan, atau berzina, yang mana berzinanya setelah menikah. Aw riddatin ba'da islam, atau murtad setelah dia masuk Islam. Kan ini halal darahnya. Diperhatikan. Dan Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang kafir yang di bawah perjanjian dengan imam, dengan penguasa, maka dia tidak akan mencium wangi surga, meskipun dianggap jihad. Ya. Jangan tertipu bilang jihad. Baik. Kemudian yang keenam, wasaqakum alla taqrabu malal yatim. Allah wasiatkan jangan dekati hartanya anak yatim. Wa huwa at-tiflu alladhi mata abuh. Itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang baik. Bagaimana mendekatinya dengan cara tidak baik? Ya mengambilnya, memakannya sendiri. Mana mendekatinya dengan baik? Min tasrifi fi ma yahfadhuh, atau min tasrifihi fi ma yahfadhuh. Menjalankan harta anak yatim guna untuk menjaga harta tersebut, diusahakan, dikembangkan. Wa yunammihi lahu, dikembangkan, hatta tadfa'uhu ilaihi, sampai diberikan kepada yatim itu hina yablugha asyuddah, tatkala sudah baligh. Ai rusyda wa zawaru safah ma'al buluh, tatkala pikiran sudah matang dan hilanglah kebodohan. Ma'al bulu, di samping dia sudah balik. Jadi mungkin ada anak yatim meskipun balik tapi gak bisa megang uang, belum boleh dikasih, tetap walinya yang memegangkan. Ini wasiat yang keenam. Yang ketujuh, wa'uful kaila wal mizana bil qis, tegakkanlah timbangan dan takaran dengan adil. Ini banyak di pasar ini orang mengurangi timbangan. Allah sudah ingatkan dan Nabi sudah jelaskan, tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan maka akan datang azab, atau akan datang penyakit-penyakit yang tidak pernah diderita oleh kaum sebelumnya, dan juga mengakibatkan hujan lambat turun. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kita tidak membebani seorang jiwa kecuali semampunya. Ai aqimul adla, tegakkanlah keadilan fil akhdi wal i'ta, kalau mengambil, kalau memberi, adil. Hasbastita'atikum, semampu kalian.
Ini yang ketujuh. Kalau nimbang harus tepat. Jangan main timbangan. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Yang mana kalau nimbang untuk dirinya harus lengkap. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi ini enggak nimbangin orang lain ngerugikan. Jangan. Samina yang kedelapan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata berlakulah adil meskipun pada keluarga dekat. Jangan gara-gara keluarga tidak adil. Amara bil adli fil qawli 'alal qarib wal ba'id. Allah perintah untuk adil terhadap saudara dekat, keluarga dekat maupun jauh. Ba'dal amri bil adli fil fi'l, setelah diperintahkan berlaku adil dalam perbuatan, dalam menimbang. Adil itu perbuatan. Dalam ucapan pun adil itu dalam ucapan, harus. Yang kesembilan, wa bi ahdillah ay wasiyatahu allati wasaqum bihi aw biha, dan jagalah wasiat-wasiat Allah yang telah diwasiati kalian. Aufu ay inqadu, patuhlah kalian terhadap wasiat-wasiat tersebut. Bi antuti'uhu fima amara bihi, taatilah dia dalam hal-hal yang diperintahkan. Wa naha anhu, taatilah dia dalam hal-hal yang dilarang. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabihi, laksanakan Quran, laksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang terakhir, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, maka kalian akan pecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ai allazi ausaitukum bihi fi hatainil ayatain, yang telah aku wasiati kalian dalam dua ayat ini. Min tarkil manhiyah, berupa meninggalkan larangan. Wa a'dhamuha syirk, yang paling besar syirik. Wa fi'lil wajibat, dan melaksanakan kewajiban. Wa a'dhamuha tauhid, yang paling agung tauhid. Huwa siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Menjauhkan syirik, menegakkan tauhid, itu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Wala tattabi'u subul al bid'ah wasyubuhat, jangan ikuti bid'ah-bid'ah, jangan ikuti syubhat, kesamaran-kesamaran. Fatafarraqu bikum an sabili, tamilu wa tatashattatu wa tushattitu bikum an dinihi, niscaya kalian akan pecah dari jalan Allah. Tamilu sirom wa tushattitu bikum an dinihi, dan akan mencerai-beraikan kalian dari agama Allah. Inilah dia 10 wasiat. Jadi yang pertama yaitu larangan untuk syirik, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga jangan membunuh anak karena takut kurang rezeki, yang keempat jangan dekati maksiat, yang kelima jangan membunuh jiwa yang terjaga, yang keenam jangan dekati harta anak yatim kecuali yang baik, yang ketujuh tegakkan adillah dalam menimbang, kemudian yang kedelapan adillah dalam berkata, yang kesembilan laksanakan wasiat-wasiat tersebut, dan yang kesepuluh tegakkan tauhid, jauhkan syirik, itulah dia jalan yang lurus, hindari bid'ah dan syubhat. Munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat ini dengan kitab tauhid. Jangan dulu ngantuk. Anna Allah subhanahu wa dzakara fiha jumalan minal muharramah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa yang haram. Ibtada'aha, Allah memulaikannya. Bin nahyi anis syirki, larangan berbuat syirik.
wan nahyu anhu yastad'il amra bit tauhid bil iqtida. Maka larangan bertauhid menuntut kita, yaitu perintah untuk ya, larangan berbuat syirik menuntut kita untuk bertauhid. Jadi dilarang syirik yaitu harus bertauhid. Fadalla dzalika 'ala anna tauhid aujabul wajibah. Maka ini menunjukkan tauhid itu kewajiban yang paling wajib, wa anna syirka a'zamul muharramat, dan syirik itu haram yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Terakhir, ma yustafadu minal ayat, kandungan ayat suratul an'am 151-153. Maka antum lihat sekarang ya, ayat yang kita baca, ayat yang mengharamkan syirik, ayat yang memerintahkan tauhid, lantas kita sandarkan ini Wahabi? Ya? Ayat. Maka otomatis secara tidak langsung berarti antum mengatakan ya Allah itu Wahabi juga. Ya. Antum mau mencela, tapi yang dicela Tuhan yang mau dicela sekarang. Baik. Yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat. Syirik itu haram yang paling besar. Wa anna tauhid aujabul wajibah. Tauhid itu kewajiban yang paling wajib. Jadi antum sebelum belajar yang lain, pelajari tauhid dulu. Sebelum yang lain ini dulu. Kuatkan ini. Maka ajak saudara kita, teman kita, tetangga kita, anak kita, istri kita, ajak dia mendengar ini. Ya. Yang kedua, idhamu haqqil walidain, agungnya hak kedua orang tua. Yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq, larangan membunuh jiwa tanpa hak. La siyama idza kana al-maqtul min dzawil qurba, terlebih yang terbunuh tetangga, keluarga dekat. Haramnya membunuh jiwa tanpa hak, terlebih yang terbunuh keluarga dekat. Yang keempat, tahrimu akli malil yatim, haramnya memakan harta anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan yang memakan ya, ayat mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, hakikatnya mereka memakan api dalam perutnya. Wa sayasrawna sa'ira. Bacaan lain, wa sayusallawna sa'ira, akan dimasukkan dalam sa'ir, neraka beliau. Wa masyru'iyatul amal ala islahihi, haram memakan harta yatim disyariatkan untuk mengembangkannya. Yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'al alal qaribi wal ba'id, wajib berlaku adil dalam ucapan dan perbuatan, baik keluarga maupun orang jauh. Yang keenam, wujubul wafa bil ahd, harus menepati janji. Yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil Islam wa tarki ma'ada, wajib mengikuti agama Islam, tauhid, dan meninggalkan selain dari Islam. Dan yang terakhir, anna tahlila wa tahrim haqqun lillah, menghalalkan dan mengharamkan itu semata hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, habislah dua ayat ini. Maka insyaAllah pekan berikutnya kita masuk dalil dari hadis. Habis insyaAllah dua hadis, insyaAllah kita habiskan pekan depan. Baru pindah bab berikutnya, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, bab keutamaan tauhid yang kita pelajari ini, dan dia sebagai penghapus dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.